Perkenalkan, nama saya Bagus Saputro. Awal mula saya suka burung dari umur berapa ya? Belum lama. Perawatannya sih enggak susah-susah banget. Yang penting tuh telaten. Makanannya cuma biji-bijian. Kalau dari kecil itu pakai bubur, harus bubur, tapi bikinnya dari biji-bijian. Biji-bijiannya itu apa? Biji-bijiannya apa ya, millet putih sama millet yang merah sama jagung muda. Di umur berapa ya? Ini sekitar umur 2 bulanan, 2 bulan setengah. Di umur berapa ya? Ini sekitar umur 2 bulanan, 2 bulan setengah. Harus apa ya, ada pendekatan sama partnernya. Dari malam dibuat mainan sampai burung rasa nyaman, sampai tidur sendiri burungnya di tangan. Terus kalau setiap waktu kasih makan harus di tangan, jangan di sembarang tempat, biar burung terbiasa. Ini lagi apa ini ya? Ini cuma lihat-lihat aja sambil memperkenalkan burung sama orang banyak biar nggak kagetan sih. Yang masang ring siapa, Mas? Ini udah waktu beli dari kecil udah dipasang ring. Kondisinya burung bisa terbang bolak-balik sendiri ke Mas sendiri, itu gimana cara ngajarin, Mas? Awal mula itu JTM, J2Me, coba dikasih respon sepet dulu, terus nanti biar ngejar. Lama-kelamaan kasih terbang fly to me. Jaraknya makin hari makin ditambah biar terbiasa. Terus buat FF sendiri diawali dari bumerang, dilempar terus nanti balik ke owner. Buat FF, kalau lovebird tipenya pengikut, jadi harus diikutin sama paruh bengkok yang besar. Iya. Berarti gurunya di rumah ada? Enggak ada. Dia cuma di rumah. Dia cuma kayak gini buat jinak-jinakan, buat lempar-lempar, belum bisa free fly. Dari suara juga. Tahu kalau dalam ada makanan. Luwean ya kamu ya. Tapi coba ya pegang ini ya. Iya. Mau dibacin pakai ini ya makanannya? Iya, apa ini? Bonding pakai peluit kurang. Jarang tak handle, sekolah pulangnya sore. Oh, jadi biasanya kalau suara peluit sama ini? Kalau ini belum lama. Apa? Belum lama suaranya. Baru tadi kok ya, kok bisa. Biasanya pakai peluit sama nama. Siapa namanya? Siko. Siapa panggil? Siko. Siko. Thank you.